Iya bro-bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game Minecraft Survival-nya ya bro-bro. Oke, dan kita sekarang bersama Minyak ya bro-bro. Wede, kuda kesayangan gue nih coy. Oke, dan kalian banyak sekali komen di video-video gue sebelumnya yang gak ada Minecraft-nya. Bang, Minecraft-nya bang, kangen sama Minyak. Wah, ini dia Minyaknya coy. Oke, ini dia si Minyak abu-abu ya. Nanti kita cariin istrinya ini ya, si Minyak ini sendiri coy hidupnya. Oke, dan kita pada hari ini mau bikin taman ya bro. Tamannya ada di mana? Nanti tamannya sebelah sana ya. Dan ini ada yang baru loh. Lah, ini gimana sih? Oke, ada yang baru loh di mapnya gue. Sekarang gue udah bikinin ini ya, buat jalurnya ini ya bro, pembatas jalurnya biar lebih bagus lah ya dilihatnya. Kita bisa di sini nih, tuh kan. Sepanjang sini gue udah letakin ini daun-daunan ini ya bro, biar lebih indah lagi dilihatnya ya kan, tuh kan. Nah, ini kelebihan nih pak. Kelebihan nih. Oke, kita udah hapus. Dan di sini buat masuk ke dalam sana ya bro. Di sana ada yang namanya, yang kemarin itu kita spawn hantu spawn ya. Oke, jadi kita farming ya. Di sini bisa farming. Masih belum ada ya? Masih belum ada nih BTW. Ada nggak sih? Nanti aja deh kita ngeceknya bro. Masih belum kepake juga itu, nanti saja kita itu mungkin monsternya masih belum terlalu banyak. Oke, langsung saja kita ke sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini udah gue sediain lahan kosong untuk membuat tamannya ya. Tamannya di sini nanti akan menjadi persimpangan ya bro. Simpangan sini satu, simpang dua sana, simpang tiga sebelah sana, sebelah sana, simpang empatnya sebelah sana ya bro. Jadi sini akan menjadi terminal. Aduh, terminal lagi. Oke, di sini bakal nanti jadi segi empatnya ya bro. Jadi nanti ada perpotongannya sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana ya. Oke, dan langkah pertama kita bakal bikin tangga dulu ya. Oke deh, kita bikin jalan dulu sini satu, baru kita bikin tangga nanti set. Oke, sip. Terus kita bikin tangga dari ini aja deh lah. Ini kayaknya kurang gua nih bawa anunya nih, bawa peralatan kayunya ya. Kita setengah aja deh ya, kita ambil. Oke, sip, kita bikin tangga dulu sebanyak-banyaknya. Ini kayaknya berapa jadinya? 60 ya. Oke, lumayan banyak. Dan ini hampir malam, Pak. Oke, kita coba dulu deh ya. Kita bikin segini. Mungkin tingginya nanti kita bikin pakai ini aja ya. Tingginya pakai ini ya, bro. Buat nutupinnya ini ke arah atas. Nah, ini buat lanjutan tangganya, Pak. Set. Oke, kita pulang dulu deh. Kita tunggu pagi dan ambil barang-barang yang masih diperlukan ya. Oke, selamat pagi. Udah bangun ya bro. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, tolong kalian beri like dulu di video ini sampai 300 like lebih ya bro. Kalau bisa lebih ya, lebih banyak lebih baik ya. Oke, mantap sekali bro. Dan juga subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe ya. Oke, langsung saja kita bakal ambil bone meal ya, bone meal. Terus apa lagi ya? Kayu warna putih ini sudah ya, bird wood ya. Terus apa lagi ya saya perlukan? Oke, udah selesai ya bro. Kita tadi memerlukan ada sedikit gitu doang ya. Karena ini nuansanya tuh kayu aja ya bro. Oke, sip. Kita sapa dulu. Selamat pagi si Minya kocak. Oke, selamat pagi ke hari ke pertama ya. Kita anggap hari pertama saja membuat tamannya ya bro. Oke, ini hari pertama. Berapa hari kah kita bakal membuat taman ini? Kayaknya mudah aja taman ini coy. Soalnya di sini cuman taman kayak gitu doang dah. Oke, terus kita letakin tangga lagi di sebelah sini. Oke, ini gue mau bikinnya dua kayak gini aja ya, buat tangganya ya bro, biar nggak terlalu lebar. Oke, dan di sininya lagi kayaknya salah ini pak. Di sininya, oke, ini salah ya bro, bukan di tengah sini nih, bukan di tengah sini. Ini yang benar adalah di sebelah sininya baru kita letakin ini. Nah, ini buat kita letakin nanti pegangannya ya. Oke, sip. Nah, sebelah sini baru nanti kita letakin yang namanya. Oke, salah juga. Oke, kita letakin ini nih yang benar nih. Nah, gini ya bro. Set ya. Oke, untuk pinggirannya kita letakin ini. Sip, semuanya. Di bawahnya cukup ini saja deh ya, biar kita tangganya bisa pasang lagi. Ini nggak perlu lagi, kita bisa lepas saja. Dan kita bakal ininya tangganya ini kan tadi berapa nih? 1, 2, 3 saja ya. Tangganya cukup 3. Kita letakin lagi di sebelah sini. Oke, sip. Dan kita letakin lagi sini. 1, 2, 3. Oke, sip. Dan di sebelah sini kita cukup letakkan mana dia? Ini bukan. Oke, birdwoodnya kita pecahin dulu jadi berapa? 24 lumayan. Kita bikin pagar dulunya ya. Kita bikin pagar dulu. Ini kita, oh nggak usah bikin stick lagi. Terus kita bikin pagarnya bro.
Oke, ini udah jadi pagarnya ya. Pagarnya buat di sini biar nggak jatuh ya jalannya. Oke, sip. Di sini kita letakin. Nah, sip lah ya. Oke, sudah seperti ini. Berarti kita tinggal ngeletakin di sebelah sininya lagi. Ininya ya, bro. Satu, dua. Di sini dua tingkat. Di sininya tiga. Oke, sip. Udah kita letakin ini lagi. Ini cukup nggak ya? Kalau nggak cukup, kita bakal ambil lagi nanti di hutan kita juga ada ya. Dan di dalamnya sebelah sini, kita bakal letakin, kita bakal letakin ini aja ya bro, memanjang ya. Oke, sip. Nah, ini memanjangnya mungkin 4 segini saja ya. Oke, 4. Terus kita sambung lagi di sini tangga, Pak. Oke, kita bakal bikin tangga ini 1 2 3. Berarti di sini kita memerlukan 1 2 3. Oke, berarti di sini juga nih ngeletakinnya. Kita letakin tangga lagi sebelah sini. Biar naiknya salah, Pak. Geser lagi ternyata. Oke, sip. Terus kita letakin di sini lagi. Oke, ini tinggal kayak gini aja ya, bro. Oke, kita letakin tangga lagi. Terus kayak gini. Sampai menjadi sudut 4 ya, bro. Jadi kita bakal percepat atau apa ya? Percepat aja deh ya. Kalau bikin ininya doang ya, bro. Oke, kita bakal percepat saja bikin ininya. Karena ini sangat sederhana saja. Oke, bro, ternyata kayu putihnya tidak cukup ya, atau board woodnya. Jadi kita terpaksa buat motong lagi. Widih, ini ada yang tinggi sekali, coy. Tinggi sekali ya. Ini nggak biasanya, coy. Tinggi kayak gini. Oke, kita bakal ambil. Dan satu lagi deh ya. Ini kita tadi berapa ya? Masa dapatnya 7, udah ya, itu. Oke, terus kita ambil lagi. Satu lagi deh, kita ambil satu lagi. Biar nggak bolak-balik ya. Oke, dan kita ambil lagi. Oke deh, nanti ini, oke, ini ada nih. Mumpung ada, langsung saja kita tanam ya. Daripada kita bolak-balik nanti. Oke, ini kayaknya bibitnya ada deh lagi di dalam storage room. Tapi gua malas, nanti saja. Kita bolak-baliknya terlalu jauh, Mamang. Oke, dan disinilah jadinya lagi. Widih, udah dekat jadi ya. Dan di sebelah sini nanti kita bikin jalan lagi ya, bro. Bikin sambungan jalannya ini. Oke, dan sebelah sini tadi sedikit lagi. Oke, gua lanjutin dulu. Oke, ini dia, bro. Udah jadi seperti ini ya, tangga buat jalannya ya. Oke, sip. Dan kayaknya ini di tengahnya ini gua mau bolongin aja deh ya. Atau ini kurang tinggi ya? Kayaknya ini kurang tinggi ya, bro. Wah, ini salah, Pak. Salah desain ini. Kurang tinggi nih, satu. Kayaknya harus 4 dah. Kurang ini, bro. Kurang ini, asli kurang. Oke deh, gua hancur dulu semuanya. Ah, elah, ulang lagi, Mamang. Oke, ternyata malam ya, bro. Baru gua hancur itu ya. Gua hancur dan bakal gua tinggiin lagi menjadi 4 ya. Oke, ternyata salah ya, bro. Karena bawahnya nggak kelihatan gitu loh. Bawahnya itu mau gua hiasin lagi. Jadi nanti mungkin bakal jadi 5 atau 4 tingkat. Gua nggak tahu, kita liatin dulu nanti ya. Kita bikin dulu. Oke, ini bakal gua skip aja langsung ya, bro. Tanpa berlama-lama. Pokoknya bikinnya kayak tadi juga sama. Tapi kita tinggiin aja gitu ya. Oke, kita bakal skip dulu. Oke, ini selamat pagi. Hari kedua minyak suminyak. Oke. Oke ya, bro. Kembali lagi. Dan sekarang udah jadi ya. Ini udah 4 tingkat. Di bawahnya ini kelihatan ya, bro. Oke, dan di bawahnya ini bakal kita letakin bone meal ya. Oke. Oke, sebelum pergi ke atasnya, kita letakin bone meal dulu di sebelah sini. Biar ada, tuh, biar ada taman-tamannya kayak gini kan. Oke, sip. Dan di sebelah sini lagi, biar ada warna-warni. Lah, ini tadi bekas gua kalangin ya. Oke, kita hapus dulu. Ini tanahnya tadi, biar ngenak itu buat ngeletakin tangganya. Dan kita letakin lagi bone meal. Oke, sip. Biar tamannya ini seperti like a taman sebenarnya. Willy, like a taman sebenarnya. Oke, dan kita letakin di sini juga kita cangkul-cangkul juga ya, biar terlihat ini buat jalan ya, bro. Oke, sip. Nah, oke, ini buat jalan kemana masih belum tahu ya. Oke, sekitar segini aja kita letakin jalannya. Oke, dan kita naik dan sini turunnya. Oke, sip. Mamang udah deket jadi ini ya. Oke, tinggal atapnya aja lagi nanti. Dan di sebelah sini kita lanjutin lagi nih buat jalannya ya. Nanti gua lupa, coy. Oke, kita letakin sini terus. Oke, siap, udah. Dan ini kita bakal lanjutin lagi. Di atas ini kita biar letakin atapnya ya. Ininya atapnya ini sekitar tingginya 3 aja deh ya. 3. Oke, ini 2. Mudah-mudahan cukup.
salah bang. Oke, kita letakin ininya semuanya seperti ini. Oke, udah jadi seperti itu ya bro. Kita letakin lagi, kita susun seperti pakai gazebo gitu loh ya bro. Oke, kita letakin di sininya. Pakai tangga ini harusnya ya. Oke, tapi kita nggak punya kayu lagi yang kayak gini ya. Ini apa nih? Kayu dari oak sapling ini ya. Jadi kita oak sapling ninja kita susun-susun sedemikian rupa menyerupai tangga ya bro. Oke, kita ini kelilingin dulu seperti ini. Oke, nice. Kita coba lihat dari jauh. Oke, nice. Mantap sekali ya. Kita coba lagi deh. Kita coba tambahin satu ya. Apakah bagus ya bro? Oke, kita tambahin satu. Ini kayaknya nggak cukup juga pak. Oke, kita tambahin satu gini. Tapi di belakangnya sini kita letakin kayak gini. Nah, biar nice. Nah, biar kayak gini ya bro. Oke, sip. Kita coba lihat. Salah lagi. Nah, kayak gini ya bro. Oke, coba kita lihat dari jauh. Oke, kurang bagus ternyata coy. Oke, kita lihat dari samping gitu kan. Oke, lumayan. Tapi kalau dari depan gini nggak bagus ya bro. Oke, kita pulang dulu deh ya. Kita sambil nanti ngambil pohon lagi di hutan sini ya. Pohon dari oak sapling kita kekurangan. Jadi kita tidur dulu sebentar. Oke, ini udah hari ketiga ya. Kalau besok berarti oke, kita tidur. Selamat pagi. Yeah. Oke, selamat pagi minyak. Udah hari ketiga membikin kebun. Bukan kebun, taman. Oke, kita bakal lanjutin lagi ya bro. Oke, sebelum itu kata gue kemarin di Minecraft-nya ini ya, kita bakal nebangin oak sapling ini ya. Kita memerlukan pohon ini untuk atapnya ya. Oke, mungkin sedikit aja, dua pohon mungkin cukup. Aduh, ini bercabang kayak gini sulit ini. Yaudah, oke, sip. Kita cukup 11 aja kita ambil, terus kita tutup lagi biar nggak ada uau-uau masuk. Uau-uau lagi. Oke, kita jadiin tangga dulu ya. Oke, semuanya ini kita lepasin dulu ya bro. Nampaknya ini kurang bagus ya bro. Nampaknya kurang bagus karena gue mau dari tangga saja. Karena gue maunya dari tangga saja ya bro. Oke, kita naik dulu ya kan. Pertama-tama kita naik dulu. Terus kita bikin, aduh ada enderman lagi, enderman. Bener gak sih? Oke, kita letakin itu, inilah. Sip, nah sebelah sini ya bro. Terus kita lanjutin lagi. Oke, tangga, tanahnya ini kita kelilingin dulu dah. Biar gua enak gitu loh. Gua udah kelilingin tanahnya ya bro. Oke, jadi kita tinggal lanjutin lagi pasang ininya. Kita kelilingin saja biar ada penutupnya kayak gitu ya. Ya, oke. Dan di sini, aduh kita letakin lagi, nyangkut lagi anjir. Oke, kita letakin terus sebelah sini. Udah selesai dan kita bakal tutupin dengan yang namanya ini. Oke, nah kayak gini saja ya bro. Oke, nah ini lebihan pak. Oke, sip. Udah semuanya, berarti tinggal kita hapus aja ini semuanya. Oke, sip. Tadi ini berhubung tanahnya kurang ya. Di sini gue letakin kayu coy. Oke, sip. Ini kita lepasin juga ya. Oke. Oke, pagarnya gue mau letakin seperti itu ya bro. Berhubung pohonnya kurang lagi, kita bakal tebang lagi coy. Kayak gini doang gue dah. Soalnya persediaan gue sedikit. Wah, aduh, habis nih sepertinya bro. Aduh, kok habis ya pohon putih. Waduh, waduh, gawat ini coy. Oke, kita liatin di storage room dulu dah ya. Aduh, kalau habis ini gimana dah ya. Lah, kok kebuka? Tutup. Oke, kita liatin ke storage room dulu ya. Oke, kita pakai jalan rahasia yang udah gua buat kemarin ya bro. Oke, ya jangan beritahu semua orang ya. Oke, kita lihat seperti ini. Oke. Oke, semoga ada dalam sini. Wah, gawat. Gawat, gawat, segawat-gawatnya. Nggak ada bibitnya juga. Waduh, gawat bro. Aduh, gua mau lepas. Yah, ini dilepas sayang ya bro. Oke deh, mantap jiwa. Kekurangan bahan mamang. Aduh, ternyata kurang ya bro. Gua nggak bisa bikin kayak gini semuanya nih. Aduh, pagarnya ini kurang ya bro. Harusnya kayak gini semua nih. Ini ada ininya bro. Oke, jadi nanti aja deh ya. Nunggu itu tumbuh dulu di sana ya. Di itu juga cuma satu tuh. Waduh, populasinya sangat kurang di sini ya. Karena pohonnya nggak ada lagi coy. Waduh. Oke, dan kita di sini tinggal tambah-tambahin ini lagi bone meal-nya ya bro. Kita letakin banyak-banyak bone meal-nya di sini. Soalnya ini kan bentuknya taman gitu ya bro.
Oke, sip. Di sini kita letakin lagi. Dan ini kita letakin oak leaves-nya lagi ya. Oak leaves-nya di sini. Biar di sini ada pembatasnya. Nah, ini ya. Oke, sip. Nah, ini juga cuma 3 saja. Karena gue masih belum tahu di sana ngelanjutin mau bikin rumah atau apapun itu. Silakan request aja ya, bro. Di kolom komentar. Oke, bro. Oke. Jadi kita bakal pasangin ini semuanya lagi. Oke, sip. Sampai semuanya tertutupi. Oke, sip. Nah, biar nggak bisa keluar masuk dengan sembarangan ya. Oke, lah begitu. Sip. Nah, di sini kita tambahin lagi. Lah, ini bunga sayang. Ah, biar hancurin. Oke, dan sebelah sini lagi kita letakin lagi ini ya. Bro, kita sambung sampai tanahnya gini, sampai tanahnya yang tercangkul tadi. Oke, sip. Dan di sebelah sini berarti ini kita bone millin saja karena di sini tempatnya buat taman ya. Oke. Sip, sebelah sini udah juga, sebelah sini udah rimbun. Di sebelah sana juga udah. Oke, sip, udah jadi tamannya kayak gini. Jadi kita tinggal tambah-tambahin lagi. Ini tambahin gini gak ya? Oke, kita tambahin kayak gini ya, bro, karena ini lumayan bagus lah ya. Oke, kita letakin kayak gini, gak usah semuanya. Karena terlalu ramai lagi kalau semuanya pakai ini, coy. Oke, sip, oke, sip, kita letakin semuanya pakai ini. Sip. Oke, dan yang terakhir adalah kita cuman letakin ini aja ya, bro, lampu lagi ya biar di sini terlihat terang ya pada saat malam hari. Oke, dan tidak ada monster yang spawn. Oke deh, segini saja ya, bro. Oke, tamannya udah jadi. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pantengin terus channelnya Rikim Rahman. Salam Rijrahman.